tanah ini tanah milik negara, TNI, Angkatan Darat, dan saya juga cuma menumpang. Kalau ada mau latihan, ada kerusakan, saya juga tidak pernah menuntut atau gimana, supaya saya bisa sama-sama menggunakan lahan biar tidak ada kericuan suatu apapun dan tidak boleh. Atau saya juga tidak ada kejadian yang seperti inilah. Saya mau yang tenang-tenang dan mau bisa berkomunikasi sama tentara, ada latihan juga sopan, memberitahu mau latihan ke lapangan, survei, udah mengomong atau memberitahu para petani kalau ada mau latihan. Petani juga jadi tahu kan, saya walaupun ada kerusakan saya juga tidak ada masalah sedikit pun dan tidak ada rasa dendam atau apa, saya tidak pernah seperti itu.